Inilah klasemen sementara BRI Liga 1 pekan kedua. Bertengger di urutan pertama adalah Madura United dengan koleksi 6 poin setelah melakoni 2 laga dan 2-duanya dimenangkan oleh Madura United. Di posisi kedua dan ketiga ada PSM Makassar dan juga Persikabo 1973 yang sama-sama mengemas 6 poin dengan 2 kali pertandingan yang sudah mereka lakoni. Sementara di urutan keempat hingga ke-10 semuanya sama-sama mengoleksi 3 poin. Di posisi keempat ada Persita Tangerang, posisi kelima Borneo FC. Posisi ke-6 ada Persija Jakarta, posisi ke-7 Dewa United, 8 Bali United, ke-9 Arema FC, dan ke-10 Barito Putra. Sementara itu di posisi ke-11 dan ke-12 masing-masing mengoleksi 2 poin, yaitu ke-11 Ran Nusantara FC dan posisi ke-12 Bayangkara FC. Sementara dari posisi ke-13 hingga posisi ke-16 mengoleksi 1 poin. Posisi ke-13 ada PSS Sleman, posisi ke-14 ada PSIS Semarang, dan juga posisi ke-15 ada Persi Bandung. Sementara yang mempunyai poin 1 terakhir ada di posisi ke-16 yaitu Persi Kediri. Sementara yang belum mempunyai poin adalah Persibaya Surabaya dan Persi Solo yang berada di posisi ke-17 dan posisi terakhir ke-18. Sementara Persi Kediri, Persibaya Surabaya dan Persi Solo termasuk dari zona degradasi. Namun ini baru merupakan pertandingan pekan kedua. Demikianlah klasemen sementara BRI Liga 1 pekan kedua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan ketika Endri Sport mengupload video-video terbaru. Jumpa lagi di video-video Endri Sport selanjutnya. Terima kasih.